Game yang tak boleh kalian mainkan. Utaho no Tatari adalah game horor dari Jepang yang mengharuskan kita menjadi detektif untuk memecahkan misteri pembunuhan. Uniknya, hantu yang muncul adalah gambar 3D dari organ-organ tubuh mengerikan yang sangat kontras dengan gambar 2 dimensi lain pada game ini. Namun hal yang paling mengerikan dari game ini adalah glitch yang terjadi di tengah game, di mana secara tiba-tiba muncul foto seperti wanita yang sudah meninggal. Orang-orang di internet pun mulai mencari siapakah wanita pada game ini, dan apakah ini adalah orang meninggal asli. Namun sampai sekarang, misterinya masih belum terpecahkan.